Andre. Oke, Pak Andre-nya lagi bete, kita ngobrol aja berdua. Kita biarin aja. Kenapa? Ya, tegur dong. Oh, tegur. Iya, kenapa sih Pak Andre? Drama banget. Bang Andre. Jangan hiraukan kamu. Oke, gak usah dihiraukan. Jangan hiraukan kamu, jangan hiraukan aku. Iya, itu. Oh. Kenapa sih? Masih di... Kamu lihat dong itu, minuman. Aku kan mintanya kopi, kenapa kamu bikinin aku teh? Ya ampun Bang Andre, kayak gitu doang mesti marah. Harus kopi ya kalau pagi-pagi? Iya dong Kang Hedi, supaya aku itu bisa matanya terang, gak ngantuk. Loh ini juga kalau teh kan bisa terang. Gimana? Dimasukin mata aja. Untung aja ada Kang Hedi, kalau enggak saya enggak mau kesini. Oh gak ngomong gitu, oh, masa cuma gara-gara teh aja sama kopi aja bisa sampai marah-marah iya dong, gitu? Iya karena teh dan kopi itu ada... Kopi? Ada itunya, apanya tuh? Ada filosofinya ya? Iya, itu dia. Ada filosofinya ada soal filosofinya. Pemilihan teh atau kopi. Tapi betul. Sebelumnya kita kasih tepuk tangan untuk bintang tamu kita, ada Kang Hedi Yunus. Pagi-pagi sudah datang ke sini nggak kena macet? Kamu kalau alhamdulillah lancar. Gak percaya kamu tanya Kang Hedi. Kang Hedi itu kalau pagi minumnya teh apa kopi? Minum teh atau kopi? Air putih dulu terus kopi. Kopi berarti. Sama sama saya kan. Saya kopi dulu baru air putih. Sama. Berarti. Balik. Berarti kopi ya. Kalau saya teh, tapi jarang sih air putih doang. Ternyata kita bisa melihat kepribadian seseorang dari minumannya. Teh atau kopi. Kalau Kang Hedi kan kopi. Kopi, ya, kopi juga. Kopi, ya. Sifat diri. Kalau kamu yang cenderung lebih menyukai teh, berarti kamu tipe orang yang senang berada di zona yang nyaman. Zona. Zona. Di zona yang nyaman. Kalau teh. Kalau teh juga memiliki perasaan yang sensitif ya. Pantesan kalau kita lagi di jalan kan, kemana teh? Ya, nyaman gitu kayaknya disapa begitu ya. Sensitif tapi benar. Jawabannya biasanya gitu. Juga orang juga akan lebih menyukai teh, apa sih bu? Orang yang lebih menyukai teh itu akan memilih untuk menghabiskan waktu dengan bersantai di rumah daripada kegiatan di luar. Jadi dia sebenarnya orang rumahan kalau yang penyuka teh. Oh, nah kalau ini rumahan. Kalau itu teh, sekarang kalau kopi nih Bang Andre sama Satpam Kang Hedi kan. Tuh berarti orang rumahan tuh ya. Iya. Itu emang tugasnya Bang Hedi, emang dia menjaga rumah. Benar juga ya teori orang rumahan tuh saat pamer. Itu rumahan banget. Kalau yang cenderung memilih kopi, itu bersifat petualang. Wih. Orang yang lebih suka kopi bisa aja tiba-tiba jalan-jalan aja. Emang begitu? Oh iya benar. Tiba-tiba pengen bosan, traveling gitu. Benar. Oh kopi ya. Aku begitu. Lagi di rumah tiba-tiba, teng aku jalan ke depan komplek. Eropa ya, tiba-tiba gitu ke Jepang misalnya Pak. Iya. Masa cuma ke depan komplek doang. Pasangan impian pencinta teh, mereka tuh mendambakan pasangan yang rapi. Tingkah lakunya kalem dan juga elegan. Itu buat yang penyuka teh. Kalau pecinta kopi, itu cenderung lebih menyukai pasangan yang spontan. Lebih bersemangat, ternyata gitu. Iya. Tapi mungkin karena kopi ada ininya juga kali kalau misalnya. Kalau misalnya kita apa? Ada kafeinnya. Misalnya, saya kalau misalnya mau olahraga, pengen tenaga yang lebih besar dan keringat lebih banyak, minumnya kopi. Mungkin gak diitungin juga kali ya. Ini saya mau tanya sama Kang Hedi. Kang Hedi kan pecinta olahraga banget. Wah, sampai saya lihat di pad-nya tuh selalu hidup olahraga holik ya? Olahraga holik. Bukankah kopi itu kan memacu jantung? Iya, justru karena apa gak berbahaya kalau misalnya buat olahraga? Jadi gini, kalau misalnya orang yang nge-gym, biasanya nge-gym atau apa gitu. Kalau misalnya pengen tenaga yang lebih besar, kalau jantung kan dipicu lebih cepat. Itu kan minum kopi itu biasanya black coffee yang tanpa gula. Tanpa jadi minumnya sedikit, benar-benar minum, biar jantungnya lebih cepat. Itu akhirnya gerakannya jadi lebih cepat, tenaganya lebih gede, keringatnya lebih keluar. Intensitasnya lagi naik, jadi pas banget buat berolahraga. Dan hati-hati juga minum kopi, jangan kondisi perut kosong, karena bisa menyebabkan mah juga loh. Kopi itu berbahaya. Karena kalau kita terus-terusan mengkonsumsi kopi, tapi dengan kondisi perut kosong, itu juga berbahaya. Banyak yang terjadi akibatnya tepar gitu tepar. Loh. Tepar. Capek. Capek karena tepar. Tapi ini kalau soal ciri-ciri manusia yang kita bisa baca soal kepribadiannya lewat teh dan kopi itu banyak juga. Dalam kehidupan sosial, pencinta teh itu biasanya cenderung lebih penyendiri. Mereka lebih suka berada di rumah sambil nonton film, gak suka tempat keramaian. Kalau pecinta kopi katanya kebalikannya, tenaganya itu gak habis-habis, bisa kemana-mana. Abis nyanyi, nge-gym.
capeknya. Tapi cowok mana mau nge-gym, sempet-sempetnya. Gak ada habisnya. Itu pecinta teh dan kopi. Hmm. Itu mungkin kepribadian secara sekilas lah. Ya, ya, katanya ya. Tapi itu mungkin sih ada benarnya juga. Hmm. Ya, benar-benar juga. Kehidupan profesionalnya juga. Pecinta teh itu cenderung menyukai pekerjaan yang terorganisir. Sedangkan pecinta kopi itu akan menyukai pekerjaan yang komunikatif. Oh, berarti cocok okay lah ya. Cokpis yeah nih ini mah. Berarti para host-host ini memang sukanya kopi. Kopi, kopi harusnya, tapi gue gak suka kopi. Coba kamu biasakan ya. Supaya lebih ini, supaya lebih narocos. Dulu saya narocos. Itu bahasa Prancis ya. Dulu saya suka banget kopi, tapi akhirnya berhenti, udah sekarang gak pernah ngopi lagi. Kita ya kasih tahu sama sahabat pagi, bagaimana membuat kopi itu agar terlihat, agar lebih menyehatkan. Lebih nikmat juga katanya. Lebih nikmat juga ya. Kalau Kang Hedi sukanya dicampur kopi sama susu. Sama susu, susu kental. Kang, pernah gak dengar katanya kopi suka dicampur garam? Belum. Nah ini kita sudah ada kopi ya, yang kita akan perlihatkan kepada sahabat pagi, bagaimana membuat kopi agar lebih menyehatkan. Lebih nikmat lah. Katanya pecinta, bagi pecinta kopi, itu bisa menambahkan jahe. Nah, nih Kang, kopi jahe udah pernah. Kopi jahe pernah. Ah, itu juga enak, betul. Enak, enak. Kopi enak, jahe enak. Kopi jahe enak. Nah, coba diminum ya. Ini yang udah ditambahkan jahe. Jahe. Coba. Udah lama enggak minum kopi loh. Berarti harusnya enak. Enak. Jahenya enggak berasa ya? Apa belum dijahein? Enggak. Oh, udah. Sambil minum kopi, jahenya di oh, jadi begini minumnya teh kayak gini. Gigit jahe. Kopi jahe, jahenya kerasa banget. Itu juga. Nah, jadi kalau kopi jahe ini merupakan jenis rempah-rempah yang dapat ditambah ke dalam kopi, sehingga kopi jahe dapat meredakan demam dan sakit tenggorokan. Buat yang demam sama sakit tenggorokan, berarti kalau biasanya kopi susu sesekali ubah ke kopi jahe. Kopi jahe. Jadi anget-anget gitu kan ke tenggorokan. Endes. Terus berikutnya, nah, kopi coklat. Kopi coklat. Coba. Akan coba mau coba. Sebenarnya salah kalau suruh nanya rasa ke gue. Gue taunya rasa enak sama enak banget. ini memang jadi kayak kayak kalau dibilang kayak dark coffee ada nggak sih dark coffee ada. Dark jadi kopi hitam jadi lebih dark lagi rasanya karena pakai coklat ini untuk membantu mengurangi penyakit jantung karena ada zat antioksidannya. Berikutnya, nah ini Bang Andre nih cocok nih. Gue dikasih yang begini. Tapi bisa bikin kopi jadi lebih nikmat dan bermanfaat untuk membantu menahan kantuk, itu udah ada cabenya. Nggak berasa cabenya, coba dimut. Dibilangnya dikit, nggak berani. Rasanya gimana sih? Ada pedes ya? Ada pedes sedikit, tapi seger. Tapi kan yang gini kan nggak terlalu pedes sebenarnya. Kalau rawit, pedes. Iya. Ini cabai Afgan kok, yang merah itu. Sadis ya? Sadis. Dan lagi, yang terakhir itu ini? Tambahkan essence. Apa kak essence? Vanilla essence. Vanilla, oke. Kalau kopi vanilla atau apa lagi. Atau sirup rasa ya. Karena sirup rasa tersebut menyembunyikan kandungan gula yang sangat besar. Berarti jangan dikasih ini. Kenapa? Jangan menambahkan sirup rasa. Kenapa? Karena tadi yang kamu bilang, ini bisa menyembunyikan kandungan gula yang sangat besar. Berikutnya, ini ada juga kalau misalnya mau mencoba berkreasi dengan kopi. Coba untuk membuat sebuah karya seni dengan bereksperimen menumpahkan kopi di ruangan yang putih seperti ini akan menjadi sebuah karya seni. Ini ada loh. Ada. Ini ada lubang-lubangnya. Kan ini ada. Jadi kayak seni tinggi tuh, lihat tuh. Kan mirip kan? Coba lihat ya. Coba eksperimen coba, dengan coba, kopi. Coba saya dengan kopi yang lain, coba. Ampasnya. Oh itu kopi, iya bener-bener, pintar. Oke ya, kita akan lihat nanti Pace tolong nilai ya. Berikutnya. Bikin gambar orang. Bisa nih gue bikin yang kayak gini, bisa? Bisa, bener-bener. Bisa, bisa. Oh iya, bisa, mesti ada gininya, mesti ada ampasnya. Ambil aja, ampasnya diudek aja, Pak Andre. Bisa. Berikutnya ada, keren. Wih, keren banget itu. Orang ya, bukan orang. Bisa ini nih. Ini orang sambil minum kopi sambil ngayal ya, bener-bener ya. Bagus sih gambar itu, lihat tuh. Oke, Kang Hedi sudah mulai selesai gambarnya. Ini gambarnya adalah ombak. bagus, mirip. Ini namanya ombak kopi, bagus nih. Itulah tadi yang kita lihat di monitor tadi, itu adalah karya dari Giulia Bernardelli, seorang seniman asal Italia yang bereksperimen dengan kopi dan ruang putih sebuah taplak meja. Ya udah, kita akan bermain-main sama kopi, kali aja setelah jeda iklan akan lebih bagus hasil karyanya. Jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi. Semangat!
sama.